السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكالا
بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الآيات صدق الله مولانا Alhamdulillah dapat kita sambung lagi ayat yang kita masih dalam surah Wan-Nazi'at. Allah bersumpah dengan beberapa malaikat yang ambil tugas tengah malaikat tugasnya jabut nyawa, jabut roh iaitu Israel dan ahwan penolong-penolongnya. Dan di antara malaikat yang terbit mengatur mengenai rezeki, air hujan, itu tugasan Mikail dan penolongnya. Dan di antaranya malaikat yang menjagakan tentera Allah, angin ribut, angin dan sebagainya, iaitu di antaranya tugasan Jibril dan juga menurun wahyu, wahyu ilham. Karena wahyu para nabi-nabi sudah tidak ada lagi. Nah, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah akhir dan dia pernah ucap anal aqib alladzi la nabiy la nabiyya ba'di. Akulah ya Afis yang tidak ada lagi Nabi selepasku. Oleh itu siapa mengaku diri jadi Nabi cukup. Dan orang yang percaya dengannya pun cukup. Sebab Nabi tidak ada. Tak nak berlawanan dengan Nabi Isa akan turun yang akhir zaman. Bukan makna Nabi selepas dia, Isa Nabi sebelum dia. Nah, itu dia syariat hak dia. Tapi sudah dinasabkan bila datangnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di antaranya itu Allah mensediakan bunuh Dajjal bila keluar di akhir zaman esok. Sehingga pada yang membunuh ialah tugasan Isa. Lepas tu dia bawa mengajak manusia supaya beriman, tak timur melalui. Dan dia berjalan ke syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi kata Isa tu bawa syariat dia dah. Nah, baik. Itulah. Kemudian Allah cerita bersumpah-sumpah tu nak ayat apa? Sungguhnya kamu akan dibangkit. Orang-orang yang tak percaya. Pada asalnya kamu tu la tub'atunna, sungguhnya kamu akan dibangkit, sungguhnya kamu akan hidup balik. Dia panggil jawab qasam. Kalau yang mengaji kadara tu ada sumpah wan-nazi'at demi mari wa demi 45 perkara yang ada sumpah tu. Apa sumpahnya? Iaitu nak nyata kata sungguhnya sekalian kamu hei kafir Mekah lagi dibangkit dan hidup balik daripada kubur kamu. Dia panggil jawab puasa maksud. Maka tempat retinya, reti dia berkata yauma tarjumu rajib. Ambil situlah. Sungguhnya kamu akan dibangkit hei kafir Mekah. Bapa tuju situ asal masa dua ayat itu duk tuju kepada kafir Mekah. Kerana orang Mekah masa tu kafir Mekah tak percaya dengan bangkit.
lain pada musyrikin, sembah lain pada Allah, juga dia tak percaya akan bangkit, tak percaya adanya kiamat. Maka tahap supah, demi nak menyatakan sesungguhnya kamu akan dibangkit. Bila? Yauma. Yauma ni sangkut dengan mahzub tu. Datu ba'atunna, tu ba'atunna bila? Yauma tarjuhu wajifah, tatba'uha wajifah. Itu tempat bangkit tu. Betul tarjuhu wajifah, itu tiup sangka kala yang pertama. Itu hak ada masa tu masih lebih. Sengai 40 tahun, tatba'uha wajifah. Mengikut akan ia, akan rajifah. Sangka kala yang pertama tu, pulih rajifah. Sangka kala yang kedua, saya panggil rajifah. Kerana rajif, rajif mana yang mengiringi. Kalau berjalan, turut belakang. Berkali waktu juga, orang tua dah panggil. Jalan turut belakang, duduk. Duduk cuma daripada rajif. Dah. Melayu kita, turut belakang, duduk. Kalau lagi dulu kata ada duduk. Tak ada bahasa kita lah. Tu anak dia tu ada tu pelajar duduk. Dan juga anak didik dia lah tu lah Rodit. Rodit Arab panggil Rodit. Rodibah. Tadi tu dok tu lah pelajar duduk. Asalnya panggil Rodit. Sahabat tu kalau gendam tu hak juga bawa bagi terlepas. Oleh lelaki tu panggil orang nak gendam. Tak nak panggil Rodib. Ya dah tak? Macam tu kata. Tu anak tu lelaki Rodib. Rodib. Tu. Hanya kata Melayu kita ni banyak daripada kelima Arab. Baik. Kerana pembawa agama serupa kita daripada Arab. Okey? Itu. Baiklah. Sangka kala yang kedua tu dia panggil Radib. Sampai dia main belakang. Hak yang pertama dia panggil Rajib. Rajib pun kepo. Bila tiup yang pertama kepo, mana yang ada mati. Sampai malaikat mati, jin mati, iblis mati, anak cucu semua syaitan mati. Rajib pun kepo kan. Tiup. Lepas tu mengiringi pada tu tiup yang kedua pula. Panggil Radib. Bila sebab itu hati manusia ketika kejadian bulu pun tu sambung ada ramai juga temu tanda sebab itu bermula segala hati bulu pun jamak pada qalb bermula segala hati siapa hati makhluk semua bukan kafir saja taklah pada umumnya segala hati makhluk yauma izin pada hari itu segala hati makhluk yauma izin pada hari itu hari mana hari tiup sangkakala tu lah pada hari itu iaitu hari tiup sangkakala wajibatun segala hati yang takut sekalian. Semua takut. Sebab aku gempor masalahnya. Gempor tak takut masuk sinar mata semua kan. Bukocok kubu pun takut. Hanya hak berat rengit. Hak tempat rengit tu takut juga. Tapi tak berat sebab hak tempat memang berat. Itu mana kata, tahu hukum kata, Uluhun yawma izin wajibah. Erak wajibah sifat pada bulugun. Itu panggil nakirah jadi muktada. Disifatkan dengan wajibah. Bermula segala hati. Hati siapa? Hati makhluk. Hati segala hamba. Makhluk yang bernyawa itulah. Pada hari itu, hari tiup sangkakala tu, wajibatun yang takut sekalian. Gementar. Bahasa tak boleh. Gementar. Kita kata ketar. Ketar. Kenali. Absaruha khasyi'ah. Ini jumlah jadi khabar mustada. Absaruha mustada yang kedua. Khasyi'ah khabar mustada yang kedua. Jumlah jadi khabar bagi kulubun.
absaruha khashi'ah, segala matanya terasak. Rajak pada ulu. Absaruha rajak ke ulu, tapi ulu dengan mana apa? Dengan mana kuat. Segala mata hatinya khosyuk sekalian. Khosyuk. Apa makna khosyuk? Hino. Kita panggil hino dino. Komo bi mata itu. Mata takutlah ke mana moyong. Kita panggil ke tak? Moyong. Mata moyong. Tak ada kata celak luar. Tak lah. Dia orang ada ada suka ria ni tak? Mata ternampak segar celak. Ni pasal dia kena takut ni. Mata moyong. Cukup mata dia sakit ke mana? Jadi jelak mata sakit. Ini bila takut juga, tosin nak tengok tengok mundur. Itu kata, khasyi'ah. Segala mata hari itu tu, hino. Apa? Kerana haru-haru yang dilihat. Lepas tu, Tuhan cerita lagi, klik kepada orang yang tak percaya. Ini tak kalah. Mereka tak percaya hari akhirat, maka tu siapa sumpah. Wajak kata kamu akhir bagi. Lama kata tak bagi pun kamu akhir bagi. Sudah sampai ke sini, Tuhan cerita balik hikayat mereka orang kufur semasa dunia yang tak percaya, dia kata lagi. Ayat apa ni? Allah hikayat perkataan orang kafir semasa di dunia yang tak percaya, dia kata lagi. Ya kuluna, kata mereka itu, siapa mereka itu? Kafir-kafir engka bagi hidup hari kiamat. Dia kata ni kerana engka. Dalam Arab dia kata ya puluna ai istihzaan. Dia kata tu kerana senda-senda. Wa ingkaran, dan kerana dia engka. Dan lagi pula dia kata dengan jalan istibaah. Bila jauh, bila nak pakai semula dah culpu. Hari kita pasal kapal tu, bohong. Bohong, bohong. Cuma ini istibaah. Orang kata istibaah, jadi istibaah. Melayu tu kata, bohong. Apa ba'udah, ba'udah tu dah. Jadi Melayu, bohong. Mereka kata hidup kelih, dia mati. Hacul bu. Apa hacul bu hidup kelih? Bohong, hidup kelih. Oh, kata istibaat. Main bawah sebaat. Ya Allah nak hidup kelih. Itu orang kubur yang kata gitu. Kita wajib. Dapat Allah raya. Kita beriman di umi lagi dah. Kita beriman dengan Allah. Apa beriman dengan Allah? Beriman dengan wujudnya Allah. Sedianya Allah. Kuasanya Allah. Apa? Allah kuasa. Allah kuasa. Kita dulu tak ada. Dia kuasa mengada. Lepas ada dia menghilang. Yang mengada pula tak kuasa. Aku sama Allah Maha Kuasa. Wawa'ala kulis yang kali. Tiba-tiba dalam ada kuasa, mungkin dia nak mengada, dia nak menghilang, dia nak mengada pula, nak menghilang pula. Dia kuasa semua. Apabila dia raya, dia raya ni. Bila dia raya kata kiamat akan berlaku, kita kata salakallahu alazim. Benar Allah raya. Apa benar dia raya tu? Kamu akan bakit wajib. Atau kamu mungkin tengok beza tu. Aku pun bohong. Aku pun ada. Hidup kelip bohong. Ada A'izah. Dia panggil istibham ke kanji tu. Lilistibah namanya. Bila jauh. Hidup kelip jauh. Itulah ambil orang lain tu. Bohong lah hidup kelip. Bohong tu lah. Ba'udah. Ba'udah. Hidup kelip. Kita dah wajib. Tak ada syak. Dapat? Dapat Allah raya. So dapat wa'adah. Kan jadi kes tak sangat raya lah. Tu dia la ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah. Ada dah 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 apa dia tahu. Nanti buat arti kan. La ilaha illallah wahdah, Allah yang tunggal. Allah Maha Esa. Dan dia esa, dia nak buat, dia nak kata apa? Siapa nak halal dia? Dia esa. Nah, la syarikalah, tak ada yang kosi. Nak halal dia tak ada. Nak sekat dia tak ada. Nak kekal dia tak ada. Akan ikut dia. So, dah kawak dah. Dia janji kata begini. Benar dia janji dia.
Ha, dah tak kita orang mukmin kau yakin. Dah kata eh dah. Ha, tu dia. Ini tu ada hikayat orang tak percaya ni. Salah nak dia kata. Orang yang ikakan bagi hidup hari kiamat, dia kata aiza. Nah, dapat lagunya tepi di buah kiraah ni, tengah kiraah tu baca masuk alif di celah dia panggil masuk alif. Aiza. Banyak dia panggil mat antara dua hamzah tu. Ada pun kiraah kita ni baca dengan tahqiq hamzah serta tidak memanjakan, tidak mat. Aiza. Nah, tengok aiza. Tengah tu hamzah yang kedua tasheel. Baca betul tak putih dia. Aiza. Satu aiza. Dibaca orang hili kata tu. Orang hili kata hamzah tak putih. Dia panggil tasheel. Boleh lagi kot tu hili apa ke batai dah nak. Hari ni tak ada ikan ayo ada. Ayo. Kita ikan ayo. Kita tahfidzul hamzatain. Okey, hilir cakap ayah. Kita ayah. Kita tak? Ini ke ayah tak ada, dah ada ayah. Itu surat tasheel tu. Surat Aizah. Itu tak? Itu nak bahas dulu kita. Jadi, surat aku baca lagu tu. Nah, itu dia. Baik. Kita ni baca dengan putih dua hamzah. Aizah. Dia panggil tahqiqil hamzatain. Makna supaya cuma di segi baca. Kau tadi lah, ikan ayah dengan ikan ayah, mana tulah ya. Ayah dengan ayah. Baik. Dia kata, A'iza kunna A'iza A'inna. Mana tulah lah, tulah itu silap itu A'iza. Dia tengok. A'inna tu apa tu? Tengok macam A'inna. A'inna. Kita A'inna. Dia kata a inna lamarduduna fil hafirah. Ini tu hikayat perkata orang kafir tak percaya bangkit masa hidup. Dia kata adakah kami yakni kita sekalian lamarduduna takkit dia pun adakah bahawasa kami kita sekalian ni lamarduduna sungguhnya kalau cuma we happy gitu. Nah, adakah inna bahawasa ai bagi ada taukid bahawasa kami ni kita sekalian lamardudu sungguhnya dikembali akan kita kepada hidup kemudian daripada mati ko kata dia. Lepas tu taukid pula. Eka lagi. A'iza kunna izaman nakhira. Adakah apabila jadi kami, apabila jadi kita. Ini tafsirkan dengan manasara. A'iza kunna manasirna. Apabila jadi kita, apabila jadi kami jadi kita. Izaman tulang. Kerana turut jamak buah kedua malam. Tulang-tulang. Nakhirah yang putus. Kami hidup pula. Itu semasa istibaat dia. Bila tulang kita ni jadi tulang yang putus. Kalau tulang di stokoh boleh kira lagi tulang yang putus. Nakhirah. Hancur putus kita panggil dah. Ada juga cakap remuk pedas. Ada juga cakap itu. Hancur remuk. Dia tahu kek tu. Bila kita tu izaman nakhirah. Tulai-tulai yang repuk. Tulai-tulai yang hancur repuk. Remuk dah. Ketika tu kita nak hidup balik tu. Jauh tu. Tak ada cerita. Mana bila akhirat. Ni lah ni. Mu tak caya gitu. Mu kata gitu. Itu. Semula ni lagu anak. Bila siapa hari. Ditiup sangka kalau hak mula kata itu anak apa tu? Sampai itu dia minta nak klik dunia sangat tu. Berat. Minta klik dunia lah. Nak beriman, nak beramal. Sahabat kami yakin. Kami yakin. Inna mu'minun. Kami yakin dah. Kata sungguh we hidup klik. Sungguh we. Tak jadilah kita yakin situ.
la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tak bermanfaat dah agar orang kufur boleh beriman mereka itu pada kiamat. Alah dah di masa. Di sini ada setengah kira baca a'idza kunna 'idhaman nakhira. Yang ini sebab yang kedua. Cuma ini satu luar. Fa'ilun nakhira yang kharu. Nakhirun. Nakhirun. Satu. Maksudnya ma'anah. Kerana izam itu jamak. Jamak pada azman. Maka disifat dengan ta'ani. Izaman nakhira. Satu kira. Izaman nakhira. Baca panjang. Baca panjang itu masuk alih. Tapi pada tulis tak ada. Tapi ada pada baca nakhirah, pada baca maliki yaumiddin. Boleh kerana tak ada alih. Kira siapa nak tahu? Kira Asim tu ambil dua riwayat. Kalau kita dah baca ni kira Asim riwayat Hafaz. Izaman nakhirah. Kira Asim juga riwayat Syu'bah. Abu Bakar Syu'bah baca dengan nakhirah. Ambil dua riwayat. Berarti kira lain Abu Amrin Hamzah Tisai baca dengan nakhirah. Makna sama lah. Adakah iza apabila kunna jadi kami jadi kita izaman tulang-tulang nakhirah yang repuk hacerbu, adakah kami kita hidup pula? Tentu rupa tanya. Maknanya ingkar. Takkan hidup balik? Tak boleh jadi. Hidup balik. Jauh nak hidup semula. Dia kata lagi. Tak hikayat lagi. Yang mana kupuk tambah kupuk. Sampai dia kata, wala yazilullah limina illa khasarah. Kera'at nak sebuah dengan orang kupuk. Tidak menambah mereka kubi. Jajak kaya mak ngiling halu tak sajuk. Ni kaubi, kaubi. Dengar dia kata lagi. Hai kaya. Qalu kata mereka itu kepada kafir yang ingkar hidup balik. Yang kafir yang ingkar bakit. Mereka telah kata. Tilka bermula demikian itu. Tilka isim isyarat makna. Dia bermula demikian itu. Demikian apa? Ya tak mesti. Demikian balik hidup kamu dia pada mati dia. Dia tahu apa isi syarat kali situ. Kalau arak kau, ya tak mesti kan? Tilka, ya tak mesti dengar. Ay raj'atuna ilal hayah. Ya tak mesti. Bermula demikian itu. Demikian balik hidup kamu dia pada mati hidup semula tu. Iza ketika itu dia panggil tanwin iwad id asalnya id apa tu dia ada mudhaf ilaih kaedah orang ngaji apabila mudhaf ilaih tu dia jumlah id dia lazi idafah pada jumlah bila buat mudhaf ilaih ganti dengan tanwin id bila masuk tanwin tanwin tu apa nu mati nah, masuk nu mati zah budak mati dah id. Bila masuk nu mati pula temu dua mati. Nah hazah tak boleh lah kerana tanwin ada arti. Itu kena lepas daripada dua mati secara diberbariskan. Kaedah kita nak lepas bertemu dua mati, kaedah kita asal harakat kita khalil kena bagi bawah. Sebab tu, izin. Apa nak sini? Sini bukan izin, izah. Silap, sebenarnya kita kata izah, tadi izah. Ya, in so iza so. Itu menunjukkan makna telah lepas. Iza tu akidat. Tak asah tak ada makna. Lepas tu iza dia ada mudhaf ilaih dia buat tu baik. Bila buat dengan iza saja. Bila iza saja kena ganti mudhaf ilaih buat. Ganti dengan tanwin masuk lagi. Bila masuk tanwin iza alif kena buat nak baca. Tak apa. Nak buat alif tu mudah mati pula. Iza. Macam itu. Bila masuk baca izan. Biar ada pada tulis tak ada baca. Kalau baca temu dua mati izan. Macam itulah.
Mari kenal satu-satu-satu itu dok ngaji dok dok kenal wajah dok dok mana wajah dok. Biar tahu kita. Baik. Ha, hak tadi ke? Tengok, hak tadi ada. Iza kunna ada tu iza tu tak ada bunyi iza sebab kunna orang kan kata jemallah fi'il itu jadi mudhaf ila iza. Sebab tak ada tanwin. Ha, iza kunna izaman nakhirah. Ha, jemallah kunna izaman nakhirah. Ha, kana isim jauh khabar dia jemallah jadi apa? Ha, mudhaf ila bagi iza. Mari dia halik bawah. Ha, halik bawah tu buat tak ada. Qalu tilka izan. Ha, tu dia silap huruf tilka izan. Silap. Ha, tilka izan. Ha, jadi bagi dia buat mudhaf ilah ambil tanwin ganti. Ha, bunyi izan maka dia kena kedai mudhaf ilah dia. Tilka bermula demikian itu demikian balik hidup kami pada mati. Itu tafsir musyar ilah dia panggil. Izan dia terus jika sah. Ha, ambil-ambil maksud lah tu. Nah, jika sah kata hidup balik. Oh, kalau balik, hidup balik, kalau sah mati. Nah, karatun khasirah tu khabatilkan. Dia panggil, hidup balik tu ya rugi. Kalau boleh kau, sia-sia saja. Boleh kau tak beda. Sedap. Ah, kalau turun lah. Tilka, tilkal karrah. Atau ambil panggil ambil mampu daripada khabar. Bermula demikian itu hidup balik semula. Itu pun iza apabila sah demo kata hidup. Ha kata kalah kalau hidup kelik sungguh. Hidup kelik pun karatun khasirah. Hidup kelik Yahudi sia-sia haja nak pakai apa kelik pun. Itu dia kata. Ah, bab tak ada water itu. Dah. Kalau hidup kelik pun hidup kelik tak pakai apa. Bukan mati dah. Hancur dah. Bah, ni kata hidup kelik. Kami tak percaya kata hidup kelik. Ha, kata gila kalau hidup kelik pada mereka kata. Kelik pun kelik saja. Tak Allah. Nah, supaya kau ini negojai. Kelik dari 10 itu. Nah, nah, ini mungkin je. Jai habis. Kelik, kelik hanya saja. Kelik pun kelik saja. Ya. Kau negojai. Ha, kelik, ha, kelik, kelik pun kelik saja. Ada buat gambar masakas ke? Lu tak boleh. Kelik saja. Ni pun kalau hidup kelik saja gitu ya. Oh, tak. Itu. Ha, tu cerita. Karatun khasirah. Dia rugi ya kelik pun. Tapi tu, tak ada masalah kelik. Oh, tu. Dia bina tak percaya. Tak kelik-kelik apa? Kelik-kelik apa? Celupu belakang dah. Kelik-kelik saja. Dia panggil guna akal. Sahabat tu terhantar Rasul mari untuk nak berdebat yang mereka nak tanam gitu. Tapi dia terhantari mata hati kerah itu. Ada pun kita orang mumin tak buka pepat. Allah nampaknya. Nampaknya. Tak ada suntuk sikit apa. Kita akhirat walaupun mata tengah tak nampak. Tapi mata hati tak ada tapir di mana-mana. Yo, tunggu. Tak. Buat buahkan. Mamak ayat, sedara tu selapa saya mengayak kata, dia pergi ke Baitul Maqdis semalam. Tiba-tiba pagi dia cokoh nukok. Dia kata mulut dia kata, tubik mulut dia, tubik mulut dia. Hmm, kalau sana langit, ku cahaya. Tengok orang bimbing. Tak ada tapai di mana. Demo tu tapai di hukum adat, tak ada terima tak. Hukum adat biasa sebulan putih mari. Saya kata sebulan putih. Datang pergi semalam pagi dia cokoh, tak boleh jadi. Yang orang bayar pun mesti adat. Abu Bakar kata, lihat sana dah tu, percaya. Tengok email dia teruah. Haa, tu beza dah. Orang mu'min dengan orang buka email tu beza dia. Kata akhirat, sudah lah. Walaupun cuti, buat lain cuti. Sekejap. Haa, bawa kata akhirat. Allah, Masya Allah. Haa, maka Tuhan sebut. Haa, Tuhan sebut kata, mu dulu. Ni Tuhan ada cerita lagi akhir kata, di akhirat, kek kelek. Mu duk katuh gitu. Kamu duduk dunia dulu, kamu katalah ni. Kamu kata, tak kailah. Inna lamardudu nabil hafirah. Bila kita sekalian terbuk, tak kailah dikembali semula. Hancur lebu kita, pas kalau kembali semula. Pedah apa? Kamu kata itu. Tak ada pedah apa kali itu. Tilka ila karratun khasirah. Itu terhadap kita.
فإنما هي زجرة واحدة maka hanya ia apa ia klik pada sang kekala yang kedua mengeringi bakit kubur itu ataupun satu kali tiup saja itu satu kali tiup saja maka apabila ditiup fa iza bisahira ada jadi jawab syarat apa nama ni maksud apabila ditiup فَإِذَا هُمْ إِذَا ini bukan إِذَا sekolah dulu إِذَا ni panggil إِذَا بُجَدِيَ Pak Ia jumlah lagu lain maka tiba-tiba tak jumlah apa bila lepas kita nak kenal dia lepas pada إِذَا lagu ni jatuh isim فَإِذَا هُمْ isim domain kan tu maka panggil إِذَا بُجَدِيَ apabila ditiup فَإِذَا هُمْ maka tiba-tiba mereka itu bukan kafir saja segala makhluk tak baca tafsir maka tiba-tiba mereka itu makhluk ataupun muka bumi semua tu bisahira hidup kamu dia apa tiba-tiba mereka itu makhluk ataupun muka bumi hidup kamu dia daripada mereka itu di dalam batin bumi mati tu hidup lismo bisahira tak sama maknanya apa jaga kau itu tidur ke jaga dia panggil sahar hidup jenuh ke mana jaga sahar maknanya tiba-tiba mereka itu ia jaga semua hidup balik semua hak duduk dalam perut bumi pun akan tubuh mayuh daripada mereka itu dalam batin bumi mati semua kan hidup balik yakni manakala ditiup sangkakala ia keluar maka segala manusia dan lainnya daripada manusia ia bernyawa termasuk jin, malaikat dan binatang-binatang yang tak berakal lembu kubah pun bakit semuanya tapi lepas pada bakit dikisos dibalah binatang sama binatang hak ni buat zalim hak binatang ni dibalas-balas pada Tuhan nak zahirkan keadilan dia. Jaga binatang tak ada akal pun tak ada taklif hukum pun Tuhan balas juga nantinya. Lemu ni tanduk hak ni kena tanduk. Ha tanduk balik. Ayah ni kena pukul dia ayah tu pukul balik. Sudah pada tu Allah menjadikan segala binatang yang tak berakal itu habu tanah. Jadi kata nak. Tak ada syurga dengan kau lah dia nya. Baik ada juga lah dia kata malaikat hadi istisna. Sebab kibah. Gati semai dikir baik oleh tak adalah hadi istisna yang pernah masuk syurga. Kitumit anjing kitumit ada. Tu dengan dibah baik istisna pula. Baiklah pada umumnya dijadikan tanah. Bila dijadikan tanah, orang kafir tengok tu, mari teringin mudah-mudahan jadi tanah hati. Tapi cinta mustahil lah, janji Allah tak akan mati dah bila lepas pada hidup balik kan. Tapi noyak lalu dia tu cinta sangat sampai dia kata, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Tuan cerita kan? Berkata orang kafir, hei mudah-mudahan aku jadi aku tanah jadi tanah juga supaya binatang ni jadi tanah selama aku tak ada kena azab tak ada ingin surga tak segera muka dia kena azab selama daripada azab tapi apa boleh buat laita ni cinta bagi mustahil janji Allah tetap kekal dalam dengan aku alhamdulillah kan khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzaru kekal mereka itu di dalamnya tak diperingatkan azab dia tak ditangguh-tangguhkan lagi tak ditunggu-tunggu lagi tentang hal cerita apa tahu itu kan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun Allahu na'udzu billah itulah jaga iman
sebab jangan mengganggu iman, jangan buat orang ragu iman orang. Ha, haram buat jadi syak ke. Ha, nah. Yakni manakala ditiupkan ke kala yang kedua, maka segala manusia dan lainnya, apa lagi lainnya, daripada segala malaikat, jin dan binatang yang binatang yang tak berakal, semua tu naik ke atas bumi. Maksudnya hidup kesemuanya. Ini hati kau kita. Ada gilah dah weh. Namanya gilah hati lah ni. Kilah dah, ada kilah dah. Tanya ada kilah dah ni. Kilah kata apa? Kilah kaya kupuk. Orang bumi dah kilah dah ni. Ada. Ada nak ulama atau tak wakil? Haa, tak ada. Haa, ada. Haa, itulah. Diri bakit, mesti bakit. Nah, Allah. Itulah makna kepercayaan kita. Apabila jaga hak akhirat, hak akhirat, Allah mengiringi lepas pada tu, mari cerita Musa. Kok mana tu eh? Ni ayat belakang ni orang panggil ayat tasliyah, nak mempersabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kata, "Hei Muhammad, kamu dah raya akhirat kepada umatmu, kaum Quraisy dah. Kau ada menetai, kamu tak percaya, kamu tak ada orang lain, kau menakai kamu sendiri, buku kau yang kamu tak berima tu. Bukan saja tak percaya, amatmu pula dah buku kecek hani." Ah, seolah kata Musa, "Bah Muhammad, tengok cerita Musa." Ah, dua panggil cerita. Tengok cerita Musa. Kita ada pukulan. Kecek dengan Fir'aun buku berima. Lepas tu, terus ada buat tulis kau orang. Lepas tulis, budak pergi ada buat nyanyi kepada Israel. Itu dua perkara sebagai mata yang menunggu. Dan punya marah dia sampai nak bunuh dia kata tu. Amat dia buat lagi lah weh. Punya lagu lah lau. Tak lah macam itu. Ha, tengok-tengok cerita Musa. Ah, jadi Nabi pun masalah tersabar lah. Terhibur lah. Susah-susah ti bila dengar hibur ni sekarang. Bagi kita dengar hibur ni lagu-lagu nyanyi-nyanyi kan. Lagu-lagu eh. Itu hibur ni kita. Kau Quran weh. Kita terhibur dengan Quran. Kau Quran. Baca Quran. Terhibur. Ini Allah Ta'ala cerita. Lepas pada kecek hajaranya. Apa dia orang kafir tak percaya kiamat. Dia kata, "Hal adaka hadithu Musa. Adakah datang akan kau ya Muhammad?" Akan tu kita Nabi dah lah. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh cerita Musa? Tak siapa kau cerita Musa kamu Muhammad? Maknanya sebelum ni mana mu tahu. Tapi siapa mu tahu-tahu boleh royak ni beribu tahun dulu ada mu boleh royak. Mamik mana Muhammad? Setahunya mu tak ada mengaji. Seketok tak panggil. Rita'atan. Seketok mu tak ada mengaji. Dubik ke luar ngaji boleh tak. Dok musi ke lemkah ni orang kenal semua. Ada ngaji seketok. Tapi mu ni pandai boleh royak ni cerita Musa. Bakal mu royak tak kena tanyalah. Puan ahli kitab ni. Orang ahli kitab tu. Ulama-ulama Yahudi nak suruh tanya, "Oh Muhammad royak kena tak?" "Oh ya, dia royak kena bahkan lebih lagi hak kami tak tahu ya tahu." Ha ni, "Mek mana Muhammad? Dia boleh mu mana-mana?" Ha ni cara saya nak mintilah ni. "Mana mu mek mana hai mana ni?" Ha ni mana kata sah mu ni Nabi sungguh. Mu ni Rasul sungguh. Sebab kalau kata Nabi Rasul tak ada kecek dalam lagu ni. Bagi tak tahu nak royak kan. Nah, tu dia. Pak bukan berkerekoh. Berkerekoh mu yang dia bertanya orang lama semua dah. "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu." Kamu tak tahu hai buat muka mu tanya ahli zikir ulama di muda di kota Syam. Temu dengan ulama Yahudi tanya situ. Sungguh dak mama ya. Patah sungguh tak ada nak buat. Sampai di mana kita kecek bina tak benar ni. Walaupun dia menentang tak percaya satu hari dia kena. Dia sungguh kat dia. Kalau dia kata betul-betul. Apa betul-betul tak percaya? Tak boleh, tak boleh jauh, tak boleh jauh. Itu bukan lain mari. Bukan lain mari cuik je. Mana? Tak kebu mari. Rasa mari, tak boleh jauh. Dia kata betul-betul, tapi tak boleh jauh. Itu lama dia tahu kata sebenar. Tapi tak boleh nak terima. Jangan terhadap taufik hakikatnya. Baik.
Ha, adakah datang ke dika ya Muhammad boleh cerita Nabi Musa dengan Fir'aun dan kaumnya? Siapa ya kaumnya kaum Fir'aun? Daripada Kibti Mesir. Tak siapa kau cerita? Ya. Ha, mana sungguhnya telah siapa? Dia akan panggil istifham takriri. Rupa tanya, makna menetapkan. Tekan mengaku. Adakah siapa kamu cerita Musa? Ya. Dia sungguhnya selak apa? Kamu tahu ke mana tu? Allah tahu, tahu. Jadi dia dakwa kata aku rasul betul ya dakwa. Bukan dakwa kesul. Dan ayat ni ni. Masa Musa lamatul kazak dia mengaku dia rasul. Pahal surat Quran dia. Dah Quran ni atau orang satu kata mamah atas dia. Dia buat. Dia nak nak awal, nak awal. Apa dia Quran. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنَا وَالْخَابِزَاتِ خَبْزَا Gapo dengar bunyi cemas وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنَا Tapi kata pun tiga orang juga وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ Tak percaya ayat wasli boleh tak berat وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنَا Kalau wasli tak gapo demi apa dia yang mau kameroti kameroti dia pelak kotor memang ni dia punya arti lah ni cewek orang tua kata kapo tu ni cewek dah kameroti dah tu kame uli ke kita panggil lah kame ayat tapu ngagan ramah-ramah tu tahan wal khabizat khabza demi segala perempuan yang buat roti. Kau tak hidup kamer. Buat Allah. Lah tu. Apa tu? Kat tu ya lah. Tengok. Lepas tu bila kata. Buat kau dia minta lah. Dia kata Muhammad. Bila air masih. Dia ludah jadi tawar sejuk. Minta Rasulullah. Udah hati ya. Air pagi ni payah. Nak minum tak boleh payah. Dia pun ludah hati. Bawa ludah masih baik. Nu mukjizat ha ni apa ni? Ni panggil ihanah. Tuhan nak menzahirkan kehinaan dia. Orang nak jadi tawar, dia tak halak masih baik. Pada pak ai sikit bila Rasulullah pun tanya, ai jadi gelgok oi tu baik mu. Dia dak kau kiri kota ai. Apa lagu ni? Tak sumpah lagu ni. Ai main kau hino. Tu panggil ihanah. Benar pelat. Pelat dengan ludah jadi kering. Dengan ludah jadi masih tak pelat. Tu dia. Tapi berlaku di siapa? Musailamatul Kazzab mengaku dakwa jadi rasul. Baik ihana. Ada pun Nabi ludah. Air masih jadi tawa. Ini mukjizat. Tu beza tu. Ini bukan untuk menambah keyakinan bagi iman kita yang berima. Baik. Pada mana ceritanya? Innadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa ketika ala ana cerita Musa pada ialah ketika seru di zaman dulu nanti dia panjang punya zaman madi sewaktu ketika dulu zaman Musa dulu nu bila pelak dia jadi rasul innadahu ketika seru panggil lah masa kita ketika seru, ketika panggil akan dia, akan Nabi Musa itu panggil oleh Rabbuhu, oleh Tuhannya. Di mana Tuhan panggil dia? Bilwadil muqaddasi tuwa. Dengan, kita panggil di. Puan dengan mana panggil di. Tuhan panggil dia di mana? Dengan pada di padang muqaddas. Asal bersih, suci. Tuwa. Maka makna padang dia suci. Itu muqaddas. Sebab dia panggil al-baitil muqaddas. Dia kata muqaddis tak kena. Dia kena maqdis tak apa. Baitil maqdis. Baitil maqdis. Kerana dah baik bawah kena maqdis. Kalau nak mimbarin depan. Kena muqaddas. Tu. Yang dia menyucikan. Itu makna. Nah, Masjid Aqsa ni dia dimenyucikan oleh Allah. Allah lah muqaddis. Allah yang menyucikan. Gitu. Banyak tidak agak ada kata Baitul Muqaddas. Nah, Baitul Muqaddas tak sedar. Tak sedar pun kena.
sedap mana? Sedap mukaddim. Sedap pun tak penuh. Nafsu tu dia payah tu. Orang itu dia, dia sedap boleh. Suka dia tinggal, dia sedap. Tak kena, tak kena pun dah sedap. Makdi tak sedap. Tak sedap. Mana ada nama dia? Tak, bagi halal pun dia tak sedap. Bagi halal pun dia sedap. Suka dia, lepas sama tahu. Dia terisah sendiri dengan kenapa musuh kau. Al-Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis. Dekat bil wadil muqaddasi. Semapur dengan dikata semapur daripada takdis. Maknanya ketika Tuhan panggil Musa di wadi. Wadi Muqaddas maknanya padang. Wadi itu diarti padang tanah luar. Kita panggil padang. Lepas tu di samping pada dia ada lembah-lembah. Panggil juga wadi. Abang ada panggil cawak-cawak. Panggil juga wadi juga. Penanya arti dia tu banyak. Nah, pada tanah luar tu panggil wadi. Lembah-lembah sikit panggil wadi juga. Itu dia. Tanah di celah-celah corong bukit panggil wadi juga. Itu asalnya. Ada luar banyak arti. Di wadi, yani di padang, di padang pada yang muqaddas, yang suci, lagi pula yang dilimpah, yang dilipat, silap deh, yang dilipat, bukan lipoh, lipat, tua-tua tu tawi aja buat tawan mana lipat, yang dilipat apa? Lipat daripada kejahatan, suci yang dilipat daripada kejahatan, tak ada kejahatan, tempat barakat. Tepat Tuhan panggil Musa. Mana? Ketika dia klik daripada Madian, tempat nari tua dia 10 tahun di sana, klik dengan isteri Sapura, anak apa Nabi Syuaib alaihi wassalam. Klik main dengan anaknya, lepas tu isteri mengandung serta dengan khadamnya dan kami-kaminya. Beru klik dapat segala jalan, gelap situ. Mari dengan angin sejuk macam-macam. Itulah dia nampak api. Musa pun gila. Nak ambil api supaya satunya boleh buat dia sejuk. Boleh buat suluh jalan, muka gelap. Lagi pula sesak jalan. Gila tanpa api, mudah-mudahan dia lah ada api. Adalah orang nak bicara ke api. Nak tanya jalan ke mana ni. Banyak kalau lah pedah yang temui kat sini lah. Dia nak pergi tempat api. Bila dia gila sampai di sana, apa Tuhan panggil dia situ? Hei Musa, akulah Allah. Apa adakah kita suka Tuhan di situ? Sepatut ya lah. Sepatut ya. Tapi tak tak boleh pada laisa kami tersyai. Tak ada wahai, tak ada wahai, tak ada kena bicara macam. Ada wasanya antara. Nah, betul tak Tuhan itu cerita, tak ada apa kata lagi. Tak, tempat tak keliru tak apa. Untuk keliru, kena letak pai je dia. Rawang, lu. Ada lalik sini. Baik. Maka tak kala tu, di mana tu? Iaitu, kata padang Muqaddas tua tu. Iaitu tempat padang di negeri Syam. Antara Ailah. Nama negeri Ailah, tempat umat Nabi Daud, ke Allah Ta'ala mengubah jadi God. Ailah, dalam Syam semua tu sebelah balik Patan, antara Ailah dan Mesir. Dia mari daripada Madian, menuju nak pergi ke Mesir. Tuhan panggil dia situ. Sini ayat rekah. Malah mana cara Tuhan panggil, panggil dia sudah perkenal apa itu ini. Sudah letak dia tanya apa muda bawa tu Musa. Dia tanya seronok. Namun Musa sama dia bawa tukar. Tukar ni butuhnya dua. Kaitan kayu kami, dia boleh bawa tukar. Kau rasa penat-penat, tolong dengan tukar. Dia boleh bawa hajat lain banyak lagi lah. Penatai buah main nak kenak kami, dia kemak nak tukar. Mereka nak tukar. Banyak lagi lah walaha. Apa dia? Ma'aribu ukhra. Musa kata boleh hajat banyak lagi lah kan tukar ni. Cuba letak Musa tukar mudu. Musa peletak, letak tu gok. Apa jadi ulang? Musa selalu paling lari. Jangan Musa paling lagi. Jangan takut.
ambil pergi dekat gepak pula dan juga klik mula. So, ni nak tunjuk we ke mana kata tukar ni ada guna. Tukar api ni ha. Tukar tu ke biasa ke sekolah tak ni. Ada lagi tu. Tika mu nak menghadap pi dengan Firaun lelaki dia tanya mana bukti kata mu rasul letak tukar ni. Tunjuk dia tengok. Ah, so supaya suruh Allah tangan di bawah dia, tangan kan ni. Bila Allah waktu pergi mari sinar la 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 la. Apa tu? Allah semula habis kulit biasa. Ah, dua ni membawa dua ni. Dua mukjizat. Nah. Sudah pada tu Musa pun merayu. Dia ni bercakap tak apa-apa pasal. Kalau boleh ke apa dia seorang lagi paling kurang boleh apa jadi membenah dia pula ke tak benar dia pun bila lagi royak dakwah orang orang pakai bohong apa dia tak benar tak bodoh leksi leksi maka Tuhan pun terima permintaan Musa letak Harun seorang lagi dua beradik klik lagi sama Harun ambil Harun aja pergi mengadap sini kata nak izhab ila Fir'aun ya rekah kata sini mana sama-sama nak tengok ada apa ayat lain pula nah dalam surah Al-Qasas itu panjang. Dapat ayat mu begitu beranak mak mu beranak tu susah peranyuk bunga mu tu gitu. Ada baki ayat sa. Bisa bodoh dengar. Mu itu penuh tu hati orang mati nak tu. Mengocok orang mati tu. Tapi kok apalah mu kena bukan sengaja. Dia tak ada baki. Ya orang bila dia tarik lagu dia pasal patah. Tu orang tua dok baki lagu tu kita rasa kan. Tebek mata tak. Ingat dak mu itu buah apa-apa dak. Rani mau jadi orang. Allah dia tahu. Nah. Dia orangnya tengah ambil sebagai hak asal dia dia masa patah. Tu dia. Mu itu tu kalau tak ada orang dah mu itu. Nah. Beranak lebih kemu juga. Bekorok. Itu ke? Penyakit yang mu tu itu. Belum 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 lah orang tak hidup dah. Jadi orang okay, memang ni. Kita pun itu tak tahu kita kecil itu. Dah itu kan? Ni Tuhan ada kata, mu itu beranak mah masuk masuk semelah gitu. Maka aku capak ilhak kepada ibumu suruh banyak sungai. Pada apalah mak mu dia bahasa aku, ibu pula mak mu sabar saya aku akan buat pelik mu ke mak mu. Bila mu beranak aku boleh sabar tangan Fir'aun, mu tak sempat. Pasal hormat itu tak sikimu. Akhirnya kakak mu mai buat kelik sama mak. Orang tak tahu kata mak mu. Ini pilih apa yang buat Allah. Kita tengok Allah menarik dah. Ini ayat lain dah. Ada surah lain. So, sini pakai potong lalu dah. Izhab. Pergi olehmu ya Musa. Ila Fir'aun. Kepada Fir'aun. Fir'aun si. Sebab apa mu kena pergi pada Fir'aun? Innahu ta'a. Bahawasa ni kerana bahawasa yang paling fiqh buat di ta'lil. Kerana bahawasanya Fir'aun itu tawa. Dia cuma melampaui sangat. Kalau kita ambil orang Melayu dekat dengan Arab, tawa ni teruk. Tawa ya tawa. Apa tawa? Teruk. Fir'aun ni teruk sangat. Teruk anu malah jauh siapa dakwa ia Tuhan ngaku diri jadi Tuhan dia teruk sangat. Nanti tengok Tuhan cerita dia mengaku jadi Tuhan depan mana no Tuhan cerita depan sikit lagi bila dia Musa mari berdakwah dia nak tunjuk kebesaran dia peripung segala kaum dia kata panada faqala ana rabbukumul a'la tengok teruk tak teruk dia. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tiada Tuhan atasku nak lebih pada aku tak ada. Itu Fir'aun tu. Tak teruk anak tu. Teruk mah. Kalau dulu pada Fir'aun tu siapa? Numrud. Masa Ibrahim tu. Lepas tu banyaklah di celah-celah tu. Yang mengaku diri jadi Tuhan tu banyak. Ini cerita Fir'aun. Tengok Muhammad. Tak sabar. Kau cerita Musa. Sabar. Sebab lagu mana Musa menghadapi dalam dakwah dia tu. Dalam penentangan dia tu, kalau nak kira dengan buah kurih, nak padu dengan Fir'aun, oi, panggil tak dengar. Besar Fir'aun. Yang ini besar ke kerajaan dia tu. Ganah dia tu, zil autad. Tu Fir'aun. Tak ada kalau nak padu dengan buah kurih ni, hebat Fir'aun lagi. Kekayaan dia, kuasa dia, buah kurih dia di celah bukit. Cair rezeki, hidup negor, kot syam, kot lu. Fir'aun ni dah.
Bah kalau tengok itu, hei, sahnu lagi Muhammad. Ah ni panggil sibuk itu Apa kita ada uzur sakit kena bala orang lama hibur lagu tu masa sekarang. Ah bomo kata nak nipis ni ada orang tu ada ni banyak orang banyak kali gando. Ni 2% je ni. Ah gitu ke bomo? Ada kita rasa berat ni lah. Kita sakit kita rasa kan. Macam 2% orang lain bangun oh, tu banyak lagi-lagi bila belakang ni nipis je ni ah, kita rasa segar lah bila-bila sakit pun ni pun tak pandang dah urat ni tak ubat pun tak urat tak minta dah urat tu atau jet orang pun tak pandang lah pakai supaya orang pakar tak nanti dia ubat dia pun mau pakar mau pakarnya ke pakar dengan katuk-katuk je. Kau tengok dia nasihat, dia kata gini suka. Kita dah nak ubah ni. Nanti payah bomong pakal. Kita dah tak lama dah ni 3 bulan lagi. Kita tahu tak ada bila. Itu dia. Habis. Tengok dia. Mungkinlah Muhammad ada pernah mendengar. Tengok tu cerita Musa tu. Pergi sama Fir'aun. Kerana Fir'aun ni tahu. Fakul. Bila pergi sama Fir'aun. Tu dia cerita. Fakul maka kata olehmu ini ya Musa mengatakan kepada baginya bagi Fir'aun mengata gini halaka ya Fir'aun adakah bagi engkau ila antazakka adakah bagi engkau kepada bersuci diri mana dah suci diri yang kita tanya lagu tu mana kedak suci pembudak buah kan dia tak nampak kata dia cemah engkau cemah maknawi tak jumpa dengan main seluk tak polong tak nampak selalu tu tu pembudak dia main molek saya dah panggil mandi tak ni tak nak pergi heret hari kan main tak hari kulit mandi cemah tu air cam berguling ada apa kata mari ni budak kabut kena kita pergi heret. Tu nampak cemah tu pasal cemah mak nawi nampak mana ni. Maka bagi suruh Musa gi nasihat pada Fir'aun kata halaka ila antazakka. Ini makna ayat lain dia kata faqula lahuma qawlan faqul lahuma qawlan layyina. Musa bila mengida faqula lahum kata nak dua-dua mengata sebagai perkataan yang lembut gitu. Dia kasar ya orang baik. Maka sinyal dia lagi mana? Halaka ila anta zakka. Ini kata ilmu ni. Adakah Fir'aun, adakah bagi engkau kepada bersuci, bersuci diri? Apa tafsir dah lah? Suci apa? Daripada syirik dan kufur. Itu tafsir dah tu. Apa mana syirik kufur mensuci daripadanya? Dengan bahawa ini nak taswi makna bersuci. Setelah mana bersuci? Dengan bahawa engkau mengucap ashadu an la ilaha illallah. Suci selalu. Allah panok yang kata. Tengok Nabi mana-mana buat jauh tu. Kata tu dulu. Ashadu an la ilaha illallah. Kau tu ijmuk segala Nabi Rasul tu. Lagu tu lah. Ajak tauhidkan Allah. Lepas tu cara berasul tengok ada masa Rasul Musa kata wa asyhadu anna ra anna Musa wa Harun Rasulullah kata gilah. Mana sahabat masa Musa tu. Jangan buku tauhid lah tu lah. Mengkata asyhadu an la ilaha illallah aku mengaku aku menyaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Apabila dia mengaku gitu, diri dia dah mengaku Tuhan pun jadi terlucup sendiri lah. Tak ada lah. Tak ada yang hak disembah malaikat Allah je. Mana aku ni pun bukan. Bukan Tuhan. Dulu pun tak tahu. Nak suci ke tak? Bila mengkata ni pun suci. Tuhan zeka. Anak dah suci. Patanya lagu tu tak ada siapa nak cemah. Kau tu tak kenal kata tu dia cemah. Tak? Apabila lagi royak lagu tu, dia pun mikir. Lepas tu ada janji sikit lagi tu bila mu kata hak ni, mu suci, lepas tu Allah Ta'ala Tuhan sekalian akan beri kamu tu muda semua. Muda dalam nikmat kamu. Dia berasa kena. Kena hal ni pun muda semua.
Itulah dia kata nanti aku nak bincang dengan Haman dulu. Tak nak terima selalu tak nak bersorak. Bagi bersorak dengan Haman tu. Hamannya bakar semula. Haman kata, eh boleh ke kamu nampak bodoh kita Tuhan. Duduk dengan Tuhan selama kemarin dan tadi nak Tuhan kat lain pula dah. Ah, ngerti nampak tak ada kira. Foto nak angin semula, mari, dua hari. Habis tu kata nak pakai menteri ni pun dia kena je. Bijak. Kalau dia dah pun nak kita. Nyebakar nak ikut tu. Tengok tu deh. Dia panggil kenapa? Kerana Haman ni panggil menteri bagi Perdana Menteri ni panggil. Bagi siapa? Bagi Firaun. Kalau Haman kata, olak. Tak apa lalu, dia nak dengar Haman. Ini nak cakap tak sabar. Tapi segi hakikat, Allah tidak beri taufik. Wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Klik itu dah lah. Siapa Allah Ta'ala menyesat, tak ada siapa nak tunjuk pun. Nah, tunjuk pun tak terima. Cuma nak kerja tak sabar. Dia cerita, inilah dia. Tu Musa pun, katalah sebagaimana Tuhan ajar. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nampaknya masa kita tu kena singgah dulu setakat itu. Kita ulas semula pada cerita Musa ini. Wallahu